Oke teman-teman, balik lagi bersama Koecha. Dan kali ini aku kembali lagi ke taman wisata yang terbengkalai ya, namanya Taman Festival. Waktu itu 1 tahun yang lalu aku pernah kesini untuk eksplorasi malam. Tapi kali ini aku pengen eksplorasi siang ya, pengen ngasih tahu ke teman-teman nih tampak siangnya tuh bagaimana gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang takut nonton video malam bisa nonton ke video siang gitu ya teman-teman ya. Dan ini aku udah mulai batuk ya, kemarin sempat panas tapi alhamdulillah panasnya udah turun, tinggal batuk sama pileknya nih. Ya udahlah, kita ini udah jam 5:30, jadi kita bakal jalan-jalan sore. Di sini aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua kondisi dari Taman Festival terkini ya teman-teman ya. Nah oke. Ini aku udah di dalamnya teman-teman ya. Itu pintu gerbangnya di situ. Dan ini biasa nih gedung ini nih yang terbengkalai ini biasanya dipakai buat prewedding tuh, karena bagus banget model gedungnya ya, kayak apa ya? Kayak piramid gitu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke sana dulu apa ke sini dulu ya? Apa ke sana dulu? Kita muter dari sini dulu kali ya. Nggak usah lama-lama. Yang penting kita udah eksplorasi siang di sini. Jadi di sini tuh banyak banget grafiti di tembok tuh ya. Banyak grafiti kayak gitu. Nah ini kayak piramid ya modelnya. Waktu aku eksplorasi malam di sini itu pernah sempet ketemu sama ular sanca besar banget. Tuh banyak grafiti kucing. Permisi. Tuh ya. Dan di sebelah sana udah pantai Padang Galak. Ya gambar-gambar kayak gini ya. Oh, udah mentok ini ya di sini ya. Aku malam itu nggak kesini. Apa kesini ya? Aku lupa inget. Tuh. Kayaknya nembus. Oh enggak, nih ke atas. Anginnya kenceng banget di sini teman-teman nih, nggak tahu nih audionya kayak gimana nih karena aku nggak punya mic ya. Nah ini di dalam gedungnya modelnya kayak gini, keren banget ya model gedungnya. Ini bekas ada yang ini kayaknya nih tadi nih, ada orang yang kesini kayaknya bis nongkrong-nongkrong juga ya, karena kalau sore itu rame yang nongkrong di sini tuh. Kita lanjut arah sebelah sana kali ya, karena di sebelah kiriku itu udah nggak ada tempat ruangan lagi. Tuh, banyak gambar-gambar kan. Keren banget model ini ya gedungnya ya. Permisi. Wow. Ini area belakangnya cuy, serem banget ya kalau siang gini aja, kayak creepy gitu ya. Permisi. Aduh. Waktu itu aku ketemu ular sanca di sebelah kiri situ, sebelah kanan ya, aku lupa ingat. Dulu tempat ini itu kayak taman apa ya? Duh, aku lupa lagi. Pokoknya salah satu destinasi wisata lah di Bali, salah satunya ini ya, Taman Festival. Cuman ini udah terbengkalai cukup lama, teman-teman. Jadi teman-teman, Taman Festival ini dulunya dibangun tahun 1997 ya. Tapi di tahun 2000-an gitu kalau nggak salah, ini terpaksa ditutup. Mungkin karena sepi pengunjung ya. Seingatku sih itu, sepi pengunjung, dan akhirnya mau nggak mau gulung tikar ya teman-teman ya. Sayang banget taman wisata seluas ini dan sebesar ini harus terbengkalai. Tapi sekarang ini di tahun 2024 masih ada orang atau wisatawan yang berkunjung kayak aku gini ya, berkunjung ke sini untuk foto-foto, dan banyak juga para pengantin gitu ya yang pengen melangsungkan pernikahan. Biasanya mereka suka bikin prewedding di gedung yang tadi aku lihat, aku kasih lihat kayak piramid itu ya, belakang sana, karena memang estetik banget ya bentukan bangunannya, terus gedungnya, terus apa ya, bagus gitu untuk bikin foto-foto prewedding di sini. Mungkin teman-teman yang di luar sana pengen foto prewedding ke Taman Festival, silahkan ya, karena ini recommended banget. Aku bener-bener rekomendasikan buat teman-teman. Aku juga kalau apa namanya, bawa fotografer memang niatnya mau foto-foto di sini, mungkin aku bakal milih tempat ini untuk jadi spot foto aku ya, karena bagus tempatnya. Gitu loh. Di Jawa, soalnya di Pulau Jawa tuh hampir jarang bangunan-bangunan yang unik-unik kayak di Bali ini ya. Yaudah kita lanjut yuk untuk muter-muter di Taman Festival ini, teman-teman. Nah, ini aku inget nih. Pas di gedung itu tuh yang depanku tuh ketemu sama ular sanca tuh di situ, gede banget, segede pahaku kali ya. Nih ada Bang Kamaru di situ. Nah, kalau ke arah sebelah kanan sana teman-teman, itu udah ke arah belakang ya. Cuman aku nggak mau ke sana. Memang waktu pas eksplorasi malam juga aku nggak pernah mau ke sana tuh. Karena gelap dan banyak nyamuk pastinya. Ini aku inget banget di sini nih, aku kedapatan ular sanca. Waktu itu sih Bang Davi ya yang lagi live, terus balik lagi ke sini. Estetikan dulu lah. Nah nih, ini apa ya, aku nggak tahu nih gedung bekas apa. Bang Bro kayaknya lagi ke situ deh, kanan. Ada gambar barongnya ya. Permisi. Oh, ini yang dulu ada lobang-lobang nih. Ada 4 lobang kalau nggak salah di videoku dulu tuh. Cuman lobangnya udah nggak ada ini ya. Oh, udah setahun yang lalu sih ya. Di sini nih aku ingat banget nih ada 4 lobang. Cuman udah nggak ada sekarang. Duh, banyak nyamuk guys. Nyamuk ini hutan, bangunannya tuh udah kesana, udah ini ya, ke depanku tuh udah semak-semak belukar, agak-agak ngeri juga ya guys ya. Wah, gokil guys, aku digigitin nyamuk parah banget, nyamuknya nyamuk hutan gitu, ini banget ya, tajam banget. Aduh, betul nggak sanggup. Kita ke arah depan aja kali ya, kalau ke belakang-belakang sana pasti tambah kacau lagi nyamuknya. kuat aku nyamuknya. Gila gatel. Ini ada tempat buat sembahyangnya nih ya. Tuh banyak grafiti-grafiti di gedung ini ya. Oh, ini kita muter nih, nembusnya ke sini. Ampun, aku udah setahun yang lalu ke sini jadi lupa. Lupa ingat. Kita udah sampai di depan lagi tuh. Aduh, bentol semua aku guys. Merah-merah semua. Ini tulisan tapi tulisannya udah copot semua ya. Ini yang tadi kita lihat dari bawah. Sana tuh kayak ada gua-guaan lagi ya. Tuh ini dah yang tadi kita lewat nih, sini nih. Wah, gokil sih aku digitu nyamuk, lihat tuh. Bentol semua, guys. Kita nunggu anak-anak di tengah sini aja kali ya. Ini tempat adem, biarpun siang juga adem, nggak begitu panas karena banyak pepohonan di sini ya. Ini patung apa namanya nih yang tengah-tengah ini, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu coba komen di bawah. Ini ada patung. Tuh. Ini dulunya kayaknya kolam ikan nih di bawahnya nih. Keren ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk vlog jalan-jalan kita di Taman Festival ini ya. Aku udah nggak sanggup karena digigitin nyamuk, nyamuknya set tanganku udah merah-merah semua. Jadi kita udahin aja untuk jalan-jalan sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.